Bahagia sekali hari ini kerjaan gak banyak di kantor. Hah, walaupun saya agak-agak batuk flu, tapi saya sangat menyenangi hari-hari seperti ini. Eh. Eh, transferan dari Bu Lora udah masuk. Ya ampun. Eh, empat kali ada bukep di depan. Bu! apa sih bodoh? Kamu mau tanya apa? Kamu itu mengganggu hari-hari saya yang sangat indah. Bukan ada yang mau ku tanya sih bu. Cuman mau bilang kan aku besok mau buat acara kecil-kecilan. Kalau ibu ada waktu datang lah ya. Kamu berharap saya datang di acara kamu? <tuh> maaf bodoh, acara kamu itu nggak terlalu penting buat saya. Lagian kamu sok-sokan buat acara. Nanti kamu kelilit utang bodoh. Sejak kapan pula aku kalau buat acara berutang? Mana pernah aku ya? ya udah lah, terserah ibu mau datang mau enggak pokoknya aku udah kasih tahu nanti nggak dikasih tahu katanya aku nggak menghargai dikasih tahu kayak gini jawabannya terima kasih ya Bodir kamu sudah menghargai saya untuk mengundang saya datang ke acara kamu tapi maaf acara kamu itu nggak penting sama saya waktu saya itu berharga loh uang loh waktu saya terserah ibu lah Tahunya aku ibu itu sibuk nggak ada waktu. Karena rumah kita sebelahan aja nih, makanya aku undang. Kalau nggak apa lah aku undang sama kamu. Satu yang perlu kamu ingat ya belalang ya kasta kita itu tidak sama bodoh. Jadi saya tidak akan datang ke acara-acara yang dibuat oleh orang miskin yang cuman di halamannya buat acara. Tahu kamu? Saya ini datangnya ke acara orang-orang kaya di hall di hotel-hotel mewah gitu. Iyalah tahu aku, ibu orang yang terhormat, terpandang. Kami ini apalah remah-remahan roti. Udah maaf ya kalau ngangguk waktu ibu. Dasar perempuan muka tua, bau dekil lagi. Hah, banyak tingkah, ganggu waktu saya aja. Hah, saya mau tidur. Berasku yang enak ini tinggal sedikit loh, cukup lah ini segini ya. Ininya pun berapa tadi? Deh. Satu, dua, tiga, empat, empat, sama sop 15 pas oh, iya. eh periksa dulu belanja ini nih is bawang itu coba tengok dulu itu ada nggak di situ kayak agak keliru aku ya udah bentar lah bawang merah e, Bawang putih cabe tomat sayur nggak ada loh kak ini rambutan bawang merahnya nggak ada cuma bawang putih aja ini yang ada nggak ada is Yakin aku memang, soalnya dia pun sibuk berteleponan sama orang itu. Belacannya tujuh ada nggak dimasukkannya? Belacannya juga nggak ada loh, Kak. Ketinggalan lah tuh, pasti bawang sama belacannya. Kayak mana ya nanti kita mau nyambel kalau nggak ada belacan sama itunya, bawangnya? Is, memang lah, nambah kerjaan aja kayak gini. Ya udahlah nanti aku ambil ya, Is. Itu kau bersihin dulu ayamnya, habis itu kau rebus, masukin ke kulkas ya. Ya udahlah nih, biar aku kerjain. Tapi teringatnya, cukupnya nih ayamnya segini nggak mau ditambah lagi entah pakai daging entah telur apa gitu ya dicukup cukupkan lah is biar kau tahu si bordir itu ngasih uang pun itu gopek nggak mungkin aku yang menambah nambahin Loh, ya, kak kok segitu yang dikasih sama si bordir emang berapa rupanya yang diundang keluarganya si Roma banyak apa sedikit kalau misalnya banyak keluarganya kurang lah ini Ih, eh, nggak tahu lah aku kalau masalah itu is kurang atau enggaknya. Pokoknya nanti kalau kurang, suruh aja beli nasi bungkus nanti. Yaudah lah, aku bersihin dulu nih ayamnya Itu apa namanya dandang-dandangnya itu Tempat-tempat ininya prasmanannya mau dicuci sekalian nggak? Biar aku aja nanti yang nyuci itu aja kok beres Karena aku ini masih nengok kutu-kutu di beras ini ada atau enggak Yaudah lah Iti nggak terasa kali ya si border ini ya Kayaknya baru kemarin kita menentukan tanggal itu ya kan Udah mau deket aja dia ini ha Iya juga ya Neng Tapi itulah Neng Bingung kali aku loh Apa dekorasi sama tendanya ini Susah kali loh carinya tapi kau bilang udah dapetnya. Kenapa nggak pakai itu aja? Ih, kalau itu mahal kali, Ning. Memang cantik, tapi mahal kali loh. Punya Gusti Dekor pun murahnya. Lengkap juga. Terus itu banyak warna-warna juga. Pakai warna apa ya cocoknya? Kalau menurutku ya, Tia, pakai warna-warna yang cerah aja. Pala warna warna putih pun cantik sih. Nuansa putih gitu kan. Bersih, suci gitu nampaknya jadinya. Tapi kalau misalnya sama si Gusti itu kan, Ti, kau tanya sama dia, udah sama mejanya, sama dekor-dekor yang belakang itu, terus bangku-bangku, kainnya, coba tanya, udah sepaket belum? Udah, Neng, udah lengkap. Semua-semuanya udah di situ. Sampai kota-kota antaranya itu pun udah ada. Tinggal masukin barang-barangnya, nanti dia seorang itu. Lengkap lah pokoknya. Udah lama kali aku nggak pulang ke sini. Kayaknya gang ini banyak perubahan lah. I moga-moga nanti acara si Bordir cerah lah ya Kanti. Soalnya kemarin waktu pestasi Anto itu kan anaknya Kanti hujan deras loti ya Allah. Tendanya itu padahal panjang kayak gitu kan meluncup semua ke bawah kayak gini kain tenda itu basah lah semua tamu-tamu padahal udah cantik-cantik semua orang itu. Saat pengantin-pengantinnya basah ini, pai-pai paes ini luntur mukanya hitam semua. Gak apa-apa loh Ning kalau hujan-hujan kan berkah juga Waktu aku nikah itu kan hujan juga lebat kali Petir menyambar-nyambar banjir sebetulnya segini Gaunku itu sampai basah berat lah pokoknya gaunku itu Tapi rame orang datang rame kali aku pun gak tahu apakah karena aku tonjok ya orang itu ya satu-satu ya Ya namanya orang kok tonjokin semua kok paksa datang ya Datang orang itu mau nggak mau ya harus datang Eh siang ya nanti Kau makin cantik sih ya, Yen, ya. Yen! Baru sampai kau! Eh, Bu Tati. Iya, baru sampai ini ya, Yen. Loh, kata bordir kau udah lama di Medan. Kau baru sekarang nampak, Yen. Iya, soalnya aku jalan-jalan dulu, Bu. Ke Berastagi, ke Samosir, terus aku ke Danau Toba. Soalnya kangen sama suasana Medan. Jadi, Yen, selama di Medan, dimanalah kau tinggal? Kan ada saudaramu di sini. Ya, kadang di rumah teman. Terus kadang-kadang juga aku nginap di hotel juga sih. Wala, oh, lah di hotel, Yen-yen. Orang kakakmu rumahnya di situ loh. Kan bisa kau kan tidurnya di situ. Nanti kau mau pergi-pergi tempat kawanmu, tinggal pergi keluyuran balik lagi ke situ. Anak perempuan loh, jangan tidur-tidur di hotel. Nanti orang mikirnya kayak mana-mana. Ih, -mana. ya, bukan gimana-gimana sih. Cuman aku kan eh ibu tahu sendirilah aku sama Kabordi di Bombardier Ruyanti itu kan nggak bisa menyatu kayak api sama air gitu loh jadi kalau disatuin pasti sering berantem jadi aku nggak mau lama-lama uh, kayak di rumah kabordir iya juga ya Yen nih kau tahu sendiri lah si Yayen ini kayak mana sama si bordir nggak pernah akur macam air dan api nggak bisa nyatu macam kau lah sama si Wati tengoklah berantem aja udahlah tati ah kok bawa-bawa orang yang udah nggak ada sih kau nggak usah kayak gitu ah Yen, udahlah pikirlah sana kau tempat kakakmu udah ditungguinya aku rasa kau itu rindu kali sama kau. Iya, Yen juga kangen sama Kak di. Eh, ini jualan burger siapa ya, Bu ya? Soalnya Yen udah lama kali nggak pernah makan burger kampung kayak gini. Inilah Bu Nini yang jualan burger, udah lama lo buka. Ibu tetap jualan misop, tapi udah pindah nggak di depan lagi, udah di belakang. Oh, ini jualannya Bu Nini. Tapi saran aku nih ya, kalau jualan ini tuh jangan cuma jualan burger, Bu. Kayak harusnya itu ada jualan roti bakar, terus ada pisang goreng, terus ada apa lagi ya yang asik itu kayak mungkin telur dadar gitu. Aku saranin kayak gitu sih. Ya udah aku pamit dulu ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya lo, Ning cocok juga si yayani itu sarannya. kok tambahin lah ini. hih kau kira nambahin menu yang si ini itu nggak pakai modal? dimana duitnya? Lo, lo 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 ning. kan ada kooperasi Tatiana Mili disimpan pinjam S sama Tatiana dong. lo 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 lo, lo. maaf Yati, Yati, ya ti sebelumnya ya ti ya. kalau uang riba aku nggak mau Tati tapi kalau misalnya kau kasih aku pinjaman tanpa riba, ya udah sini mau aku tambah menunya itu banyak banyak. kalau nggak ada mau bunganya kau ning, cari aja lah orang lain ning. jangan sama aku. eh ti Menurut kau, Kanti, kalau seandainya si Roma sama si Yeyen, kayaknya lebih cocok ya, kan daripada Roma sama si Bordir ya? Kalau dilihat-lihat, cocok loh, Ning. Tapi kayak mana lah, selera orang kan beda-beda. Lagian kan si Bordir udah pernah cerita juga sama kita bahwasanya di si Roma itu tipe dia, si Roma pun tipenya si macam-macam si Bordir itu. Kalau si Yeyen ini kan kita nggak tahu, mungkin aja bisa cari yang lebih kaya, atau yang lebih ganteng daripada si Roma kan? Ya juga ya Ti ya, mungkin selera si ini yang kaya atau yang kayak mana lah nggak tahu kita ya Tapi kayak kau juga lah ya Kanti kau selera kau kayak si Roy Tapi si Roy bukan pula selera dia dinosaurus punah tua kayak kau ini ya Kanti Ti Nggak mungkin, jadi nggak bisa dipaksakan ya kan Nah terus aja nih, terus Terus nih, terus nih, terus Kau boleh aja terus aku, terus, terus, terus hmm. Terus Ya ampun Tati, teruslah kau merajuk Kayak nggak bisa lagi kau diajak bercanda sekarang ya, udah nggak asik sampai kerjaan aja lah siapa ini lah nggak dimasukkannya bawangnya ke dalam ah bolak balik awak ke pajak eh bu mumu mau ke mana loh yen ya ampun datang kau udah lama kali loh kok nggak datang yen ibu mau ke apa ke pajak ngambil bawang lupa nggak dimasukkannya tadi Oh mau ke pajak, saran Yen sih bu ya, kalau ibu mau cepet tuh mending naik kereta kalau nggak naik angkot biar cepet ah lah nggak ya, usah pala banyak kali cakapmu ah apa yang ada aja lah nggak sempat ibu ke depan depan sana makin jauh jalan nggak sekalian kau suruh ibu naik sampan ha biar belanja ibu sampai ke India sana <tuh> <tuh> ya kan Yen cuma nyarenin aja sih bu ini rupanya si Yen ini Yen ya ampun, aku kangen kali sama Kakak long. Bisa pula kau sekarang baru datang. Nggak sekali aja kau nggak usah datang. Nggak usah kau anggap aku kakakmu. Jangan marah lah kak. Kan Yen kan nggak mau kalau lama-lama di rumah nanti kitanya terus berantem gitu. Jadi aku maksudnya kayak liburan dulu sama temen-temen aku. Kan yang penting kan aku kan di sini ada buat kakak. Kau pun bordir suka kali loh, kok marah-marah masih ayen ini. Ah, kau lagi ayen. Kalau kakakmu masih ada, kok anggap dia. Jangan pula kau datang sebentar habis itu pigi kelayapan kau kemana-mana. Sering-sering datang sini tengokin kakakmu. Entah ini bandel kali, nggak bisa dibilangin. Maaf ya kak ya, ayen kan sayang sama kakak. Tapi karena ayen nggak pernah liburan kan di Medan, jadi ayen kan kangen jadi liburan dulu aku nggak sayang sama kamu? Ah, kayak mana? Kau apa-apa tuh pulang dulu ke rumah, baru kau mau pergi kelayapan kelayapan lagi. Ya kan, Mu? Kau mau kemana? Kau ngeluarin sepeda? Ini lah, Bor. Mau ke pajak aku, tapi bawang itu tinggal untuk acara kau besok. Ayolah, kau nggak kau kawanin aku, yo. Ih, ya, bukan nggak mau aku. Nggak bisa. Aku mau ngambil baju soalnya sama Bang Roma. Ya udah, Kak. Bu, uh, Ian pamit ya. Mau pulang ke rumah kabordir Bordir dulu, mau istirahat. Ya, Kak, ya? Iya, iya, Yen. Emang bandel Istirahat kau, Yen. Jangan kayak apa lagi, ah. Nanti tiba-tiba udah melalak aja kau, entah sampai Singapura, entah mana mana Iya, Kak. Ya udah labor kalau kau nggak bisa ngawinin aku biar cepat aku ya, pigi aku. Ya udah hati-hati kau ya. Itu pun Bang Roma udah pulang itu kok. Dari mana sih Roma rupanya, Bor? Tempat kawannya ngasih tahu untuk acara besok. Oh, ya udahlah aku pigi ya. Iya. Kok cepat kali bang mau pulang ya? Kupikir pikir sore dia pulang. Lo bu mau kemana? Mau ke pajak ibu bentar. Kok udah ditunggu bordir loh itu? Ibu pergi ya. Iya ya bu. Hati hati bu. Cepat kali pulangnya. Iyalah dek, kan cuma dikit yang diantar undangannya. Cuman Kiki sama dua orang kawan abang aja, itu pun kan gak pakai undangan, cuman bilang-bilang aja langsung sama dia. Kok sedikit kali yang abang undang? Itu kan kan kantor abang semua. Iyalah dek, lagian ngapain semua diundangin? Kan kita cuma acara ini aja nya. Nanti lah pas acara resepsi baru kita undang semua satu kantor itu ya kan. Jadi ini abang mau istirahat dulu pakai mana? Atau kita langsung ke tukang jahitnya? Soalnya udah ditelepon-telepon. Langsung aja lah kita ya dek. Lagian abang nanti malam mau pulang lagi ke tempat mama biar nggak capek kali biar sekalian capeknya. Ya udah kalau dia capek istirahat lah kalau nggak biar adik sendiri aja yang ngambil ya. enggak enggak lah, udah yuk kita aja yang ngambil bajunya nanti adik jalan sendiri digoda-godain cowok pula adik nggak mau abang dayak berpikir sama kita. Ya nggak apa-apa lah digodain namanya adik cantik apalagi dia itu iya adik tahu lah. Oh kayak gitu ya adik ya. Coba ulangi sekali lagi biar abang dengar coba kayak mata dia bilang. Enggak loh, ah cuma netes aja, nyai posesif nih, ya. Enggak ah, mana ada abang posesif. Abang kan enggak pernah ngelarang larang Adik kayak mana-mana kali. Ya udahlah, kalau Adik mau pergi sendiri, pergilah sendiri, enggak apa-apa. Ih, 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 beranjak dia. Ya, Allah, Allah, Allah. Yang gadis siapa yang mengajak siapa? ada abang merajuk Lagian abang rupanya selama ini kurang rupanya Godain adik, kok adik digodain orang mau kayak gitu Enggak loh, alah Adik kan cuma ngece aja Bercanda gitu Nah mungkin lah adik kayak gitu Kan sama kan engkau Cintanya aku hmm, Kan kayak gitulah Orang udah serius, dia bercanda aja terus. Ya udah yuk lah, jadi apa nggak kita pergi yuk? Biar gerak kita sekarang, biar cepet siap. Ya udah, yuk. pegang lah dia kayak biasa. Eh, enggak ah, enggak mau lagi. Suka kali paksa gini. Kakak kayak gue gemoy tuh. I love you. I love you too. Eee. ih neng, yang itu mahal kali loh. apa pakai gusti desor aja ya. punya dia lengkap sih. banyak warna-warnanya. pakai warna apa dia? ih, moga-moga nanti ya waktu acara si Bodri itu cerah lah ya kanti, jangan hujan. soalnya kemarin waktu aku nengok si apa, anaknya si anto. kan itu dia kan apa juga, tunangan juga kan. eh, pasti besar besar besarnya tetek-tetek itu, terata terata itu.